بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin yang dimuliakan Allah. Pertama kali, rasa kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa Taala di atas segala inayah dan izin Allah jua yang Allah berikan kepada kita. Di samping kita diberi kekuatan oleh Allah, ya Allah menyayangi kita. Kita menambahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selain daripada ibadat wajib yang kita tunaikan selalu tu, yang sunat-sunat itu, ya Nabi galakkan, ya. Yang antaranya solat sunat, ya, perkara yang sunat, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ini sebagai menambah amalan kita. Bila kita lihat nanti hasilnya, bila kita nampak, bila kita rasa. Bila kita pejamkan mata buat selama-lamanya, Allah akan paparkan, tayangkan, inilah habuan yang kamu buat dalam masa kamu hidup, 60 tahun ke, 50 tahun, 40 tahun ke, 90 tahun ke, inilah banyak ke sikit, inilah. Ha, jadi sebelum sampai saat yang semua orang tak ambuh belaka tu, tapi tetap akan sampai, ya. Ha, ya, sebagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, rakan taulang kita, mak ayah kita, adik-beradik kita yang sudah pergi, kalau boleh dia nak hidup lagi lah, ya. Ha, kita tetap akan sampai. Jadi tak ada masa dah kita nak leka, kita nak berkhayal, kita nak tu, ya. Dunia kita cari untuk sementara, tapi hak ni tetap kita buat. Memerlukan pengorbanan, bukan memerlukan tenaga kita berat dok, pengorbanan hati kita, jiwa kita, iman kita, ya. Sama dengan sembahyang, orang malas sembahyang, dia tak sembahyang dah bagi dia. Ha, tapi bagi orang nampak dia beri keimanan, tak boleh dok sembahyang, Allah dah sebesar amat tak tengok dia. Itulah kita, eh. Jadi kita kena semaikan iman ni supaya kental kita, sebab kita ni banyak godaan dalam dunia. Syaitan ni kerja dia, dia tak tidur siang malam, ya, kerja dia nak goda je hamba Allah. Orang kafir dah, dah sudah kira dah orang dia dah. Ha, ya. Apa lagi tentang kita nak baca Al-Quran rasa malah. Ha, tak boleh lah, ya. Kena cubalah. Belajar sedikit-sedikit, dah boleh belajar pandai baca. Baca bukan untuk belajar, untuk nak tahu, nak baca. Ha, ya. Tak boleh hukum hakam, ha, kita belajar insya-Allah. Oh, lama ni banyaknya kita rasa kurang. Allah beri hidayah tu tak kurang nilai, bahkan menambahkan lagi nilai kita hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari tengok juga Al-Quran. Ya, tak ada masa, mustahil. Ya. Satu hari 24 jam berapa banyak masa, ya. Tengok Quran 5 minit sudahlah, kalau tambah banyak molek lagi. 5 minit berapa muka surat dah boleh. Ha, itu tanya diri kita masing-masing, boleh tanyalah. Saya tanya diri saya dan sahabat saudara saya ni, saya khabar je. Soal amal tu terletak kepada individu. Orang lain tak tahu. Kita buat boleh kita. Kita tak buat apa pun boleh kita juga. Itu saja. Itu keimanan kita terhadap Allah sebelum Allah panggil kita. Ha? Bila-bila masa yang Allah kehendaki yang semua orang tak tahu. Ha, ya. Ya. Juzuk ke berapa? Saya nak tanya sikit ni. Juzuk 13 ke berapa? Ar-Ra'd. Ada tanda tak? Ha? Toha. Ha? Ha? Tak apa. Sebelas.
Sebab hak Quran tu sak tanda tu sak bohong-bohong ni. Hak tu orang tu. Ar-ra'du ke benda? Tak apalah kita ambil time kita tak rasa lah. Ya benda-benda yang sama dia Quran ni kita ambil. Ya? Juzuk. Juzuk 8. Haa 28. Kusak 28. Ustaz rasa juzuk yang ke 11 saudara. Juzuk 11. 11. Banyak dah kita baca ni. Tak apalah dah rasa. Waktu dah rasa mana salah pun minggu depan kita berbalik. Yang penting kita boleh tu dah sikit. Ha? Juzuk duk duk. Ah, bukan 28, 228 betul. Muka Ustaz 228. Ingat 28 ni kejut kau. Betul dah ni. Banyak dah kita baca. Mudah-mudahan kita diberi tamat oleh Allah. Dipanjangkan umur kita ya. Ayat benda tu bunyi? Ha? Bab ni lain ni. Juzuk yang ke-12 betul. Ayat ke berapa? Tahu dah ayat dia. Tak apalah. Bahan ni dia muka surat lain sikit. Kita ambil gini lah. Kita ambil ayat 23. Ya. 23. 53. Okey, tak apa. Ha. Sebenarnya sat nak test je nak tengok je tu. Ya. 53 ya, tak apa. Bincang sedikit masa, mudah-mudahan masa yang sedikit ini memberi manfaat yang lebih pada kita ya. Ha, surat Ar-Ra'd. Qalu ya. Qalu yahudu ma jiktana. Ya. Ayat surah Hud juzuk 12 ayat 53. Okey. Tak apalah ya. Jumpa dak tu. Alhamdulillah. Tak apa. Sama-sama kita ni ada kat sebukang kita nak uji apa ya. Baik. Sedikit kita tengoklah. Mudah-mudahan ya yang boleh-boleh lagi saya pun di samping saya menyampaikan ni, saya belajar daripada apa yang saya mengajar juga ni. Untuk nak Al-Quran ni tak boleh kita tinggal. Kalau kita boleh tak baca, dia lari. Ha, sama nak ingat tak baca, Al-Quran tinggal kita dah ingat pula dah. Mana ingat kita nak baca semua. Fatihah sekorak. Fatihah 17 kali kita baca sehari. Bukan sekali. 17 kali sehari. Kenapa tak ingat? Ini kita dah ingat se dia tak baca 2-3 hari, dia ingat balik. Ha, makna kabur Al-Quran ni nak suruh kita baca semua. Ha, dalam dada tu biar sehari baca. Tak ugi. Tak ugi. Ya? Quran, syaitan di amat marah tu. Ha, syaitan marah sangat orang dia tu. Okey. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَكُونُ إِلَّا اعتراك بعد آلهتنا بسوء
قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Satu ayat lagi. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Enam hari je kita baca. Enam ayat je. Ya, enam ayat. Enam ayat tu tak cukup nak bincang dah tu, ya. Tapi kita ambil asas-asas, ya. Di sini ayatnya tak payah sangatlah bila boleh baca lah, ya. Cuma kita nak tengok makhraj huruf-huruf, makhraj huruf tu kena pastikan, ya. Banyak orang baca Quran lancar, boleh lancar, boleh tamak, tapi makhraj dia hentang saja. Saya ustaz ambil contoh paling senang. Surah Al-Fatihah. Banyak orang buat surah Al-Fatihah. Kita baca 17 kali sehari dah. Tapi oleh kerana kita dah betul, kita rasa boleh dah, kita rasa betul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Situ pun boleh kena betul dah. Alhamdulillah. Makhraj dia tukar kepada makhraj ha, bukan ha. Alham di bawah ni. Sedangkan tu alham licing maksudkan alham bukan alham. Banyak bacaan awam ni alhamdulillah. Kita kena baca Quran, Nabi kata baca Quran apa wala bentuk mana baca kena ikut tertib dia. Walaupun kita baca dengan mengadak, kita baca dalam sembahyang, baca sendiri apa, ikut tertib waratil Quran tartila. Tak kira membaca diam, kau tak dengar apa, baca betul. Membaca dalam hati, baca betul. Ini Quran, kalimah yang mulia, agung dari Allah. Supaya kita beroleh ganjaran yang besar. Yang diberikan oleh Allah satu huruf, diganjakan 10 kali. Ini baca salah. Alham, segala puji. Makna dia. Alham, segala yang keji. Allah, jauh sangat makna lagi dah. Tapi kita tak katalah niat gitu. Tapi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Hak sesat dia tu adalah betul. Makhraj yang halus tu. Sad, sin, ha, he. Itu kena jaga. Apa lagi panjang pendek kita hentam je. Mak lazim kalimi musakkar kita bahan dua harakat je.
4 harakat je, sedangkan mak lazim kalimah musakkar sepakat ulama qiraat bacaan 6 harakat, tak boleh ditawar lagi. Waladdallin 1 2 3 4 5 6, kita waladdallin, tak ada orang marah pun, tak ada orang tegur, tapi kita tak memahami hukum hakam, tak ambil berat. Banyak dalam kehidupan kita yang kita lemah. Jadi kita perkayakan ilmu, tak rugi. Tak jejah kedudukanmu, pangkatmu, hartamu membelajar ni, boleh pahala pula banyak. Bahkan Tuhan murahlah ke rezeki kepadamu bila belajar kalimat Allah Ta'ala. Ya, ketenangan tetap dah ketenangan dalam hati. Ingatan diberi kuat. Orang selalu baca Quran ni, mulut dia ni dah tua lagi, banyak dah ingat dah, banyak pelupa dah. Al-Quran ni bila kita ingat, kita baca, kita mengingati, boleh melicinkan pemikiran kita, menajamkan fikiran kita. Ini kita nak ambil kira. Ya, banyak masyarakat yang di luar sana tak ambil berat. Itu tak apalah, kita tak kisahlah, hak masing-masing. Orang kata, ya, masuk dalam kubur masing-masing punya bahagian. Orang ni tak boleh tolong, orang ni tak boleh tolong, bagulah. Atas dunia ni orang nak tolong, nak kabur supaya tu tak rugi. Supaya orang kata, buat apa mu nak kabur saya, mu ada ilmu, buat apa mu nak sampai. Ini kita sampaikan. Nak dengar, tak boleh dengar Muhammad, hak masing-masing. Tak rugi pun kita. Bahkan kita diberi ganjaran oleh Allah. Ingat, ini kena ambil perhatian kehidupan kita dunia ni. Duk cari sama, duk cerita dunia saja. Ya, duk cerita hampuan ni, nak tukar ni, nak tambah ni, nak banyak ni. Amal ibadat kita tambah fikir, tambah renung. Nangis, nak suruh nangis payah lagi. Ya, depan mata ni kalimah, kita tak tengok pun kalimah Allah. Ya, oleh itu sama-samalah. Ya, kita kuatkan amal kita dengan Allah. Mulai yang itu, tunggu lagi lah. Bukan kita nak tunjuk orang, nak khabar orang, kita baca kita sendiri, kita dengan Allah. Bukan orang tengok, oh sedap baca, kembang, tak ada. Kita baca dengan kita. Kalau kita baca dekat ada orang pun, ikhlas kerana Allah. Kita baca di rumah, ikhlas kerana Allah. Tak tunjuk siapa-siapa, kita dengan Allah. Inilah perlu ada dalam masyarakat kita. Masyarakat yang orang kata beragama Islam. Jadi banyak lagi masyarakat kita yang di luar sana tak ambil berat. Tapi itulah hak masing-masing. Nama tak kita sembahyang, mula sembahyang pun tak ada orang tak sembahyang. Ya mari reboh lalu tak boleh jalan, tak ada. Orang gagah pula ada kita tak sembahyang. Tapi tunggu masa lah. Tuhan, kalau Tuhan tunjuk atas dunia ni, nescaya semua orang jadi baik belaka. Ya, buat jahat Tuhan hukum lalu, pang patuh lalu tangan, pang accident lalu, siapa nak buat? Curi berat reboh lalu tak boleh nak jalan, tak ada. Tapi Tuhan tu Ar-Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang. Buat jahat macam mana, bunuh orang pun memoleh ada hidup comel pula. Tapi tunggu masa balasan Allah. Tak lihat atas dunia ni, tetap di alam barzah tetap dah. Bahkan atas dunia ni banyak Tuhan balas lalu. Buat jahat sekali dak pergi, dua kali dak, tiga kali, empat kali, bah kena dah. Selak-selak berat lagi. Itulah. Jadi makhraj kena jagalah, kena jaga. Qalu yahudu duma ji'tana bibayyinatin wama idgham al-ghunnah, dengung, tak boleh baca bibayyinatin wama, dua harakat dengung, bibayyinatin wama. Biar kita tahu hukum. Kada ingat lagi hukum pun tak apa. Idgham al-ghunna. Nahnu, bukan nahnu. Hak dengan he ni kena banyak orang tak tu manalah makhraj dia. He dengan hak ni sama je. Dia buat. Itu nahnu, kami. Nahnu makna kami.
Ha, kalau nahnu, hak lain pula mana dia? Contohnya. Ha, ya, sikit-sikitlah tu. Bitariki alihatina. Mak Jaiz tu. Mak Jaiz. Panjang dia berapa? 2, 4, 6. Bitariki alihatina. Ha, tapung kita nak baca pak. Bitariki alihatina. Ha, ya. Kita nak baca 6 pun tak apa. Bitariki alihatina. Selalu majak ini banyak orang dua ngepak je lah. Ha, ya. Macam surah Al-Kafirun ada 6 majais. Kalau baca 6 saja, ha, panjang dah cukup nafas lah. Ha, sebab itu boleh pilih jais yang mana. Harus kita 2, harus 2 pak. Kalau mak wajib 4 dan 5. Mengapa dikata majais? Kerana huruf mak bertemu hamzah kalimah yang lain hamzah tu. Kalau huruf mak bertemu hamzah dalam satu kalimah yang sama, mak wajib muttasil. Ini mak jaiz mungfasil. Harus. Ha, ya. Bercerai dia. Alihatina macam biasa je. Ha, rasanya tak perlu pun boleh belaka-belaka. Ang qaulika. Ha, ya. Ikhfa hakiki. Hukum. Mengapa ang qaulika? Ikhfa. Ha, ya, ikhfa ni mana sembunyi. Ha, soalan hanu sembunyikan nu. Kita dah kata izhar an qaulika. Qaulika. Ikhfa huruf dia ada 15 huruf. Sim, ta, jim, za, sad, da, qaf, fa, sa, kaf, da, ta, za, shin, zal. Satu jaza sod daqafasik dotozin syazin. Itu kena main semua ingat lah. Kalau tak itu berat juga ya. Nak main semua. Ada 15 huruf. 15 huruf ni bila numati atau bertanwin bertemu huruf ni, maka bacaan hukum dipanggil ikhfat hakiki. Bunyi yang sebenar-benar menyembunyikan nun tu. Qaulika tambuh an qaulika ini salah bacaan, itu izhar. Nun tu disembunyikan sebab tu nun tak ada baris. Nun tak ada baris atas, baris bawah, baris mati tak ada. Makna nun tu sekadar huruf kalimah ada, tapi sebutan tak ada. Sembunyikan ikhfa tu sembunyi. Qaulika wa ma nahnu ha tu menjaga biar jelas ha. Nahnu yang kata nahnu, bacaan biasa kita sebut nahnu mungkin orang kata betul dah, tapi bagi orang yang belajar tahu halus nahnu ai awak he tu insyaallah ha noha nah nah lain kan. Kalau he nah nah nahnu nahnu ha nahnu, ada dia punya makhraj ha tu di atas sedikit halqom ni. Laka bimu'minin. Bimu' jangan kata bimu'. Banyak orang baca bimu'. Ain pula pergi tambah. Pandai-pandai pula pergi ubah nyereka. Pandai dia pula. Bukan pandai, tak tahu. Bimu'minin. Kalau ain nas, ma'. Kalau hamzah ma', ma'. Gitu ya. In innakulu. Innakulu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Nakulu illa taraka in i'la i'tara. Ada alif pendek tak? Tara kan? Ada alif tak situ? Jelas. Ustaz. Ada alif kecil tak? Itu ya. Itu mak asli. Jadi illa taraka ba'du. Ba'du dot. Dot sifat dia istitolah. Satu huruf saja dalam Quran dot ni. Kalau kita tak jaga payah nak sebut ni. Tapi kalau kita tahu senang je. Dot ni makhraj dia di geraham sebelah atas je. Kanan atau kiri. Ingat. Letakkan lidah kita di geraham atas. Walau do. Sebelah kanan. Walau do.
Yang kata yang kan lidah kita hubuh di langit walado, tak betul lah tu. Walado. Walado. Satu huruf saja do. Ya. Memanjang. Makrak lain dia sebut je, dok ni dia letak sanggeng. Walad. Walad. Ha ni gigi kita. Ha walad ni lidah. Walad. Ha gitu. Jadi ya, dah payah mana. Ya ya. Ha, tapi kalau kita tak belajar duk main walado walado sampailah ketua. Hak belajar tu tahulah. Hak tak belajar ni habis sampai ketua. Tak ada ilmu Al-Quran. Nak belajar malu rasa. Tua dah orang kata. Dah usah malu kita belajar. Orang belajar tu, orang nak tu, Tuhan turun hidayat dalam dada dia tu tak sedar. Ibu rasa nak. Orang tak kata pun kita. Kalau kita tua baru belajar, tak kata. Bahkan dia kata alhamdulillah syukur dia sedar dah. Bubang baru baca baru baca alif bata. Tak apa. Lama ni tak pandai baca Quran. Belajar. Kan kita nak mati, kita tak mau mati. Tambuh pun kena mati juga. Nak mati pun mati juga. Apa 70-80 larilah pemikiran kita. Kalau siapa, kalau tak siapa ke, Allahu Akbar. Dalam ilmu Allah Ta'ala maka. Ya? Kita tak tahu. Ha, Tuhan nak ambil. Kadang-kadang kita, sebelum Tuhan ambil, kadang-kadang kita diberi ujian. Ya? Sedara saya seorang. Sedara kepada orang rumah saya di KL. Tak apa, kita khabar pun sebagai peringatan. Tak tahu saya siapa kan. Selepas raya baru ni, dia datang ke rumah. Dia orang Selangor, orang lelaki lah. Perempuan dia tu anak sedara. Ha, balik raya kampung sini. Beraya lah. Selalunya dia datang rumah saya je lah. Tapi dah jumpa dah. Ha, dia panggil ayah dia, saya ayah dia. Tak pergi, tak apa, tak pergi, tak pergi. Dia jenis geger sikit. Jadi lepas raya baru dia balik kampung. Lepas pada mari sini, dia balik rumah dia, kampung Selangor sana. Maka berhiaslah di rumah dia kerana nak buat open house. Orang nak mari ramai, sukalah. Itulah terkedir Allah. Maka berhiaslah dia, baki, hak semana, sasaran belaba, hak dah cak sikit, hak dah kemas sikit. Di luar sana, dekat sutuh, dekat pos kereta tu lah, park parking. Mungkin naik dengan tangga, tangga besi tu. Dia panjang, dia tubuh kental sikit. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takdir Allah, kita tak tahu. Terjatuh. Sama ada tangga terbalik apa, terjatuh dia, tinggi jugalah. Dekat dengan atap. Terjatuh, pensang dia. Sedar-sedar, isteri balik kerja baru sedar. Isteri balik tu tak sedar lagi. Isteri kejut tengok, abang ni berapa negolek. Pensan. Bawa hospital 4 hari, lepas tu bawa hospital. Lama tu sedar lah. Tak kedikan tulang belakang patah ataupun retak. Kata doktor 24 skru akan dimasukkan ke dalam tulang belakang. Siapa nak? Siapa mahu? Bayar sejuta kita tak mampu. Allah, inilah takdir Allah. Sekarang ni pemikiran mata je bergerak, hal lain tak boleh bergerak. Tunggu operasi daripada doktor, masuk skru 24 skru dalam tulang belakang. Allah, kita dengar tu gedahnya hati sedih ni, rasa sedih nak pergi pun payah juga. Ya, di Selangor. Itulah takdir Allah. Ya, kita tak tahu. Dah sampai saat tu kita nak buat apa lagi. Misalnya doktor kata kalau patah dia punya tulang belakang dengan dipanggil dia umbuk tunjang, tunjang dia tu mungkin akan lumpuh selama-lamanya. Tapi tunjang dia tak patah. Sekadar tulang tengah aja retak patah tu je. Doktor akan sambung dengan skru masuk besi. Bayangkan dalam keadaan orang gembira sukanya mari dengan anak ramai-ramai. Inilah kerja Allah, kita tak tahu. Dah kita nak belajar pasal tu. Dah boleh dah. Semayang pun tak tahu apa semayang pun. Kadang tertidur lah. Jadi kita kena banyak syukur pada Allah. Bukan syukur-syukurlah ke kita buat insyaAllah mudah-mudahan. Bukan orang kena tu orang tak bersyukur. Tapi itulah kehidupan kita. Ya.
baru lagi jumpa dia kadang sukanya. Yang akan datang wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi kita kena sentiasa bersedia sokmo, bukan tunggu sakit baru kita nak tu. Anak apa bersedia sokmo, ya, dengan dan bila sakit bila apa ni kita tak mampu nak buat, dah boleh nak mari masjid dah, dah boleh nak tu dah dan sebagainya. Dah umur panjang lagi, kalau umur pendek mungkin dia dah mati dah, terjatuh daripada atap ni bawah muka seming, jatuh macam mana wallahu alam. Ya, anak 4 orang, kita doakan semoga diberi kesembuhan lah. Kita pun rasa sedih juga walaupun anak saudara sabit anak tu, ya, tapi kerana jenis orang peramah ni apa ni, kita rasa tu juga jauh, ya, kita doakan. Itulah apa-apa pun kita tak tahu, ya. Hari ni seronok, esok kita derita wallahu alam. Tapi amalan, apa-apa pun amalan kita dengan Allah, ya, kita redha dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan itu ujian. Ha, saya kata ujian. Kul nafsin zaiqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35 Tuhan kata setiap orang nyawa ni matilah, pasti mati, mung nak gini mana, gagah macam mana pun mati. Dan sebelum mati itu aku akan beri ujian buruk atau baik pada kamu. Setiap orang, Tuhan kata pelawak kalau dia kata tidak beri ujian. Itu Tuhan jelas Quran. Ustaz, saya tak pernah sakit, senang amat. Ujian kesenangan. Mu senang mu buat apa? Mu banyak beramal dengan Allah ke? Mu banyak beri sumbangan ke? Tanya dia sendiri. Mu baik dengan orang ke? Tolong orang ke senangan? Hak sakit kita kata ujian sakit. Allah, saya usak sakit, semua kena sikit ini sakit ini. Ujian. Allah nak ujian tu sebagai kamu supaya dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu lupa, tunggulah sama masanya hingga kamu kembali kepadaku. Itu Tuhan jelas dalam Al-Quran. Tak boleh nak lagi dah. Atas dunia membaca dah Quran. Tak ada masa nak baca. Ada masa melawak, tak baca. Membelajar dah. Baca tak boleh, tak belajar. Kita nak jawab mana? Kita nak kelantung mana dengan Allah? Tak boleh. Ya. Jadi sama-samalah, ya. Kita perbetulkan apa yang kurang pada kita, diri kita, supaya kita menuju ke jalan Allah dalam keadaan aman, damai, gembira dan sebagainya. Tetap akan kembali, ya. Okey. Ba'du alihatina bisu. Bisu itu mak wajib. Tengok huruf mak bertemu hamzah dalam satu kalimah, mak wajib. 4 atau 5 harakat atau lebih lagi pun apa, sebab dia arik sukun. Qala inni, inni wajib al-gunnah. Nun yang bertasydid, ingat benda yang senang-senang tu, ingat mim yang ada sabdu tasydid, nun yang ada sabdu tasydid, wajib dengung. Qada dia 2 harakah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Ha, 2 bin nas. Macam mana bilang harakah? Bilang aja anggaran 1 2 ataupun jarum saat 1 2 3 tambah 1 2 3. Ha, itu cepat dah cukup saat. Gerakkan cepat, jangan lambat. Qul a'udzu birabbin nas, itu pak dah. Anak 1 2 3 itu harakat. Tambah 1 2, jangan 1 2. Ha, itu dak gitu jarum saat macam mana. Ha, gitu kadar dia. Jadi kalau kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu tak cukup harakat. Bagi orang tahu, Allah tak sedap dengar. Bagi orang faham, bagi orang tak faham, oh malik dah. Dia tak baca qul a'udzu birab, memang hak tu salah dah. Lahan jali, lahan yang kesalahan besar. Tapi dengung tu salah juga, salah kecil. Ha.
Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada sekat dia, tak boleh baca kodam. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Oh, ni panjang pulau, oh, ni pendek. Sebab dah tahu hukum. Barang-barang, ikut dah, ikut irdoh. Ha. Ya, ini dia. Jadi ya berhati-hati. Ini wajib al-gunnah. Mimma, tak boleh. Mimma, mimma, itu satu harakat je. Ni nak mimma satu, mimma dua, satu dua. Gitu bilang. Tak mau bilang. Oh, cepat gitu. Satu dua tiga. Ini harakat. Ya. Sama waladha. Waladhallin. 1 2 3 4 5 6. Bukan 1 2 3 4 5 6. Tak gitu. Macam biasa ya. Ha, itu. Jadi biar sedikit kita pegang ah. Wajib al-gunnah ni banyak orang tak ambil cakna. Qala inni ush shin tafashi. Satu huruf saja dalam al-Quran dipanggil tafashi shin. Shin, sin yang ada tiga titik. Makna dia apa? Hamburan. Hamburan. Shhh. Kita halau ayam. Macam mana? Tak mau baca. Qala inni ushidullah. Nah, ini berat nanang. Ha, baca gitu. Ush. Ush shin. Ha, ya, tafasi. Dipanggil tafasi. Ushidullah wa syahadu anni. Nah, semua kita baca ya. Wajib al-guna asyhadu anni majais bari mimma muajib mak wajib mimma idgham al-guna mimma ya mimma ya tusyrikun ya tusyrikun idgham mislain ya tusyrikun min dunihi fakidu. Atas tu ada sok lam ya, sili dipanggil. Al-waslu aula, sambung lebih baik lagi daripada awak wakaf. Jadi bacaan dia min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Jadi kita nak yalah, biarlah dah boleh galgi pun kena kita baca tu kita tahu benda situ. Ada lagi lah. Kalau kita baca, kita tak apa tahu, belajar tak apa faham lagi. Tapi kita baca comel, tak apa. Tapi kebanyakannya kalau kita tak belajar hukum hakam, kita belajar ikut sedap kita. Atas bawah tu betul dah. Tapi dengung, tak dengung, panjang pendek ikut sedap lah. Kalau belajar, kita tahu hukum situ. Ya. Ini. Ini tawangka. Isyak dah lagi ya. Syarah lagi. Sedap-sedap ni. Ha? Syarah. Apa dah bunyi ha? Bunyi tak? Ha? Ha? Dah bunyi. Dah bunyi. Oh, dah bunyi. Apa? Ya, kadang-kadang adik tak sedar ni tengok lagi pukul 9. Mana sebab mana faham pukul 9. Aku nak balik dah kerja. Ada ya, sekian sebaris lagi kita ambil. Tak apa. Inni tawakkal tu alallah, alallah lafzul jalalah. Nak baca tebal. Kalau huruf sebelumnya bagi atas, kalau huruf sebelumnya bagi depan, kalau huruf sebelumnya bagi bawah, baca anipis. Lillah. Tak boleh baca lillah. Ustaz mana kata ngaji masjid lafzul jalalah baca tebal. Lillah. Orang apa pengang mana pula lillah. Dah ustaz mana ngaji. You wak tahikah ustaz dia tak faham. Kalau huruf sebelumnya bagi bawah, baca nipis. Tarkik dia panggil. Kalau huruf sebelumnya Allah bagi atas, bagi depan, bacaan tafkhim, tebal. Allahu Akbar. Mullah. Millah. Ha, lain lalu. Ha, yang kata millah. Ha, ya. Habis rosak habis. Ha. Ha, ya. Ha, itu dia. Jadi kita. Rabbi wa Rabbukum. Ma min dabbatin. Itu mak lazim kalimi musaqqal dipanggil.
dabbatin, 6 harakat panjang tu. Tak boleh tawa-tawa, boleh 4, boleh 5, tak boleh. Se je. Huruf mat bertemu huruf yang bertasydid, bersabdu. Waladdallin, 6. Min dabbatin illa. Kena tahu hukum. Ni apa panjang ikut dam. Tahu dia tahu hukum, dia tahulah panjang dia. Illa huwa akhidhu wa akhidhu bina wa mana? Wa akhidhum bina. Ha, itu iqlab. Siyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Qaf. Yang kata mustaqim, eh? Banyak orang baca mustaqim. Oh, betul dah. Mereka kata mustaqim, tapi makhraj dia makhraj kaf. Ha, bukan qaf. Ha, qaf mustaqim. Dalam lagi kaf atas. Ha, tapi kalau kita tak ambil berat bacaan hukum makhraj ni, kita baca mustaqim sokmu, kaf sokmu. Ha, itu ni jaga. Sama got sok dengan sing. Wasi wasi. Sok wasi. Siro. Bunyi lain dah. Kalau sin, siro. Ha, ni kita bahang ikut dang. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu bahagian tu. Tak belajar. Ha, ini kena belajar lah. Supaya kita beramal ni, orang kata beramal tanpa ilmu rugi kita. Beramal dengan ilmu akan menambahkan amalan kita. Itu malam ni, itu sajalah ya, sebagai selepas daripada puasa kita, lama cuti ni, ha? Yang lepas ada hal, ha, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.